Anda menyaksikan News Update bersama saya Eliza Hasan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cibitung Cilincing dan Jalan Tol Serpong Balaraja Sesi 1. Di Gerbang Tol Gabus, Jalan Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jalan Tol Cibitung Cilincing ini merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2 yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Jalan tol ini dibangun sepanjang 27,2 km yang diharapkan dapat mempercepat mobilitas pengiriman barang industri. Jalan Tol Cibitung Cilincing ini dikembangkan oleh PT Pelindo yang sebelumnya dikelola oleh PT Waskita. Presiden Jokowi mengatakan kehadiran tol ini harus dapat memperkuat daya saing produk Indonesia yang akan diekspor. Kembali yang kita tuju adalah daya saing, competitiveness dari barang-barang, dari produk-produk yang kita miliki. Tanpa didukung infrastruktur yang baik, mustahil kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan ini saya kira akan sangat mempengaruhi daya saing karena kawasan industri yang ada di Kerawang, kawasan industri yang ada di Bekasi, kemudian kawasan logistik yang ada di Kerawang, yang ada di Bekasi, ini akan diberi fasilitas kecepatan untuk menuju ke Tanjung Priok atau dari Tanjung Priok menuju ke kawasan-kawasan industri dan kawasan.